Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 95, petok yang keempat daripada atas. Petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa yu'fa an mahal istijmarihi wa an wanini zubabi wa bauli wa rausi khufashin fil makani wa kazas thawbi wal badani wa in kasura li usri al-ihtirazi anha. Dia tulis nombor 7. Dia tulis nombor 7 termasuk najis makfu. Nampak gitu. Termasuk najis makfu, najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis makfu, najis yang dimaafkan pada sembahyang. Dipanggil najis makfuun anhu. Najis makfuun anhu, najis yang dimaafkan daripadanya. Najis yang dimaafkan daripadanya, dimaafkan pada sembahyang. Kita jemuh gitu. Dalam bahasa Arab tu wa yu'fa dan dimaafkan, yang di situ wa yu'fa dan dimaafkan ai fi salat, pada sembahyang. An mahal istijmari, daripada tempat istinja dengan batu. Terjemahan di luar tu bekas najis sesudah istijmar. Sesudah istijmar, dibuat kurungan tu, bersuci memakai batu. Lepas tu apa dia pepe tu, apa dia tu? Benda dia tulis Rumi tu. Pepe. P-E-P-E-R. Apa dia? Itu wallahualam lah. Indonesia ni kan? Istijmar ni istinja dengan menggunakan batu. Istinja dengan menggunakan batu. Itu istijmar dipanggil. Istijmar ni istinja menggunakan batu. Jadi dimaafkan pada sembahyang daripada tempat istinja dengan batu. Kita ambil terjemahan dia lagi. Noda tahi lalat. An wanimi zubabi tahi lalat. Noda tahi lalat. Mandi dimaafkan daripada tahi lalat. Tahi lalat betul lah ni. Bukan tahi lalat yang ada muka tu. Tahi lalat betul lah. Tahi lalat di antara perkara
yang dimaafkan pada sembahyang. Tahi lalat. Air kemih, air kencing dan tahi kelawa. Tiada najis yang dimaafkan. Tahi lalat, air kencing dan tahi kelawa ni dimaafkan bila mengenai tempat solat. Tahi lalat ada di tempat solat. Air kencing, tahi kelawa ada di tempat solat. Pakaian begitu juga apabila kena pada pakaian. Tahi lalat, lalat perok atas baju. Kelawa, kencing ataupun berok pada baju dimaafkan. Mahu pun badan, kalau kena tubuh pun dimaafkan. Sekalipun banyak jumlahnya, sekalipun banyak jumlah tahi lalat, air kencing dan tahi kelawa dengan alasan sulit untuk menghindarinya. Li usri alih tirazi anhu, kerana sukar untuk memelihara daripadanya. Ini bicara berkaitan dengan najis, najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, tapi najis, najis tetap najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang. Mana di antara najis maaf pada sembahyang ni? Tempat istinja dengan batu. Tempat istinja dengan batu, sekarang dengan tisu lah. Ada tak lagi kesan najis? Adalah. Kesan najis takkan hilang melainkan istinja dengan air. Nanti di hadapan dia akan masuk tajuk istinja. Habis bicara bab najis, tinggal 20 surat je lagi, surat sebelah dia masuk tajuk istinja. Dia akan bicara berkaitan dengan istinja dengan batu dan juga istinja dengan air. Istinja dengan air dan juga istinja dengan batu. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in ni dah panjanglah. Istinja dengan batu ataupun sekarang istinja dengan tisu. Walaupun orang kita jauh juga, walaupun tepi laut sekalipun, diharuskan istinja menggunakan tisu. Orang yang salah fahamnya, istinja dengan tisu topek, dia kata topek berok tok basuh. Kenal topek berok tok basuh? Kita dengar perkataan ni budak-budak lagi. Tu topek berok tok basuh, dia kata. Sebab apa? Diistinja dengan tisu. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam yang bersembahyang ni pun diharuskan istinja dengan tisu walaupun tepi laut sekalipun. Air banyak sangat-sangat. Sejuk ah, malah ah pakai air nak pakai tisu, syarak membenarkan. Itu syariat khususiah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syariat istinja dengan air ni itu syariat yang qadimah. Syariat lama tu, syariat Nabi dulu pun pakai istinja dengan air. Khususiah ni. Syariat ni hanya disyariat kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja dengan batu. Pada ni. Syariat Nabi tu. Nabi perintah sahabat istinja dengan batu dan Nabi sendiri pun pernah istinja dengan batu. Kita tak tahu, kita kata topeng. Istinja dengan batu, dia tidak akan boleh menghilangkan sifat najis, kesan najis. Sebab tu afdal istinja dengan air, barulah istinja dengan batu. Tapi yang paling afdal bukan istinja dengan air.
Yang paling afdal, istinja dengan tisu, kemudian barulah iringi dengan istinja dengan batu, dengan air. Itu nombor satu. Pakai tisu dulu siap-siap. Habis dia punya air najis, tinggal kesan saja. Kesan tu dihilangkan dengan air pula. Yang kita duduk istinja dengan air saja tu nombor dua, bukan nombor satu. Istinja dengan batu kemudian ingin dengan tisu, itu adalah istinja puak kubak yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, yang mana Nabi tanya puak kubak ni apa yang dilakukan oleh puak kubak ni sehingga Allah Taala memuji puak ni dalam Al-Quran. Mereka menyatakan bahawa kami natbi'ul ma'al hajarata, kami mengiringi akan air selepas istinja dengan batu. Ha, ni Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran. Ha, ni nombor satu, kita istinja air je. Nombor dua, istinja dengan batu saja. Nombor tiga, kenapa nombor tiga? Sebab istinja dengan batu dia hanya menghilangkan air najis yang besar-besar sahaja. Adapun kesan najis tak akan hilang. Maka macam mana dengan kesan najis tu? Dimaafkan pada sembahyang. Dimaafkan pada sembahyang. Sah sembahyang, sah jadi imam. Tu imam istinja dengan batu, makmum istinja dengan air, tak apa, tak apa. Badan sah, sah sembahyang dia. Ada tak kesan najis? Ada. Dimaafkan pada sembahyang. Sehingga kan kalaulah diistinja dengan batu ni, berpeluh dianya. Berpeluh dianya. Bila berpeluh, jadi sampai ke tempat istinja dengan batu tu berpeluh juga. Maka air peluh di punggung dia tu meleleh, kena kain pelekat. Tengok-tengok kain pelekat, cium, memang bau tahi. Dah tuang dia berpeluh ni. Pandak ni berpeluh, jadi di punggung dia tempat istinja dengan batu dengan tisu tu berpeluh juga. Keluarlah dia punya kesan ni tu. Meleleh peluh, kena kain pelekat. Cium dia kain pelekat, memang ye-ye dah. Bau tahi. Memang ye-ye dah. Dimaafkan kain pelekat tu pakai pada masa semayang. Najis dah kain pelekat, najislah tahi. Mana ni? Tapi dimaafkan pada sembahyang. Berkali kalau istinja dengan tisu, berkali tak sembahyang, berkali tak. Tak sembahyang lah. Kalau kita merasai tak selesa. Bukan, kita bukan tak selesa dengan hukum. Jangan tak selesa dengan hukum tu, berat tu. Hukum apa? Nabi bawa apa hukum gitu? Istinja dengan batu, tisu dan ngotor. Tak ada tu. Itu jangan. Dia bukan tak selesa dengan hukum. Dia tak selesa dengan amalan. Buat tidak selesa. Hukum-hukum daripada Allah Ta'ala. Hukum yang terbaik. Cuma dia tak selesa dengan buat. Bukan tak selesa dengan hukum. Tak selesa dengan amalan tu. Dia tak selesa dengan amal, dengan perbuatan. Kalau dah selesa, di saat tu afdal istinja dengan tisu, jangan pakai air. Gitu. Contohlah kencing, tak usah pakai air, ambil tisu. Tisu banyak tu kan, lap-lap 3 kali pergi semayang. Rasa macam mana? Rasa macam tak sah semayang. Guna tisu lagi. Siapa ke rasa di hati, okey, barulah balik guna pakai air. Jadi saat di masa kita tak selesa tu, afdal pakai tisu daripada pakai air. Saat tu. Boleh buat tau. Kencing lah kita kata. Kalau buang yang besar, takut berbau lah masuk dalam sok. Apa ni? Lori tahik lalu ke apa? Tapi dah hilang-hilang bau tu. Sebelah.
Warna ni istinjak dengan tisu. Mana istinjak lepas buang kecil dalam kencing. Terus pakai tisu. Jangan pegang kain pelekat tu pula macam bau berkhitan. Pak pegang kain pelekat ah. Kencing dak basuh. Kenapa? Pakai tisu. Kan? Kena biasakan. Ya, kadang-kadang kita masuk tandas. Tandas ni kita dah selesa kalau tandas tinggi. Kalau tandas duduk tu kita selesa. Sebab masa kita basuh dengan air tu, kita mudah jaga air tidak mengercik. Tapi kalau tandas tinggi, kita buka satu tandas. Tandas tinggi belakang. Kita ada tandas atas lantai. Kalau atas lantai ni kita senang. Buang kecil pun senang, istinjak pun senang. Tapi kalau tandas tinggi tu, dia... Pada masa qada hajat, okey. Pada masa nak basuh. Nak basuh tu kadang-kadang, dia jatuh air atas tepi tandas tu. Tepi makut tinggi tu lah. Mengercik dia pakaian kita. Menimbulkan keraguan di dalam hati. Sebab kita masuk tandas tu, nanti kita nak masuk masjid. Kita nak semayang. Kalau musafir lah contohnya. Padahal ni sebab dalam tu pakai air tu agak susah sikit. Tisu ada. Tak payah pakai air. Pakai tisu je. Lap 3 kali. Selesai. Ha. Selesai. Pakai tisu. Tak pernah amal. Tak pernah amal ke dia? Oh. Amal lah. Kena amal tu. Tak apalah hak buang kecil tu amal. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila hanya lap dengan tisu di tempat najis tu, masih lagi ada kesan najis. Memang hukum najis. Tapi dimaafkan pada sembahyang. Ini dimaafkan pada sembahyang, bukan hanya tempat istinjak dengan batu tu saja. Bahkan kalaulah contoh tadilah berpeluh menyebabkan meleleh air ada peluh, kena dipakai yang sekalipun masih lagi dimaafkan. Dan ni. Tapi orang istinjak dengan tisu, dengan batu, kalau dimasuk dalam bathtub tempat mandi yang airnya tak sampai dua koloh lah. Bathtub tu wallahu alam lah sukatan dia sampai dua koloh ke tidak. Tapi kalau kita fardu takdir tak sampai sukatan dua koloh, dia masuk dalam bathtub, air bathtub tu setermata dihukumkan najis sebab ada kesan najis di tempat istinjak dengan batu tu. Pada sembahyang tadi, dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Kita bicara sudah berulang kali tu. Najis yang ada pada punggung kucing. Najis yang ada pada punggung kucing. Kucing suci. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Jadi kucing binatang yang suci. Naik atas riba semain kita, tidak ada masalah. Tertinggal dia punya bulu sidiki-sidiki, memang bulu tu najis. Sebab bulu yang tercabut daripada binatang yang dagingnya haram dimakan, sebab kucing daging haram dimakan, maka bulu yang tercabut pun najis. Tak sama dengan bulu arnab. Arnab binatang yang dagingnya halal dimakan, maka bulu arnab yang tercabut pada masa hidup, bulu dia suci. Bulu kucing najis. Dia naik atas riba kita, dia turun, tinggal berapa helai bulu kucing, dimaafkan pada sembahyang. Najis-najis lah. Tapi bulu kucing yang sedikit dimaafkan pada sembahyang. Nah, tapi jangan di punggung kucing tu ada tadi. Kucing yang tak sihat lah. Kucing yang tak sihat, di punggung dia ada tahi. Dia naik atas riba sembahyang kita, batal sembahyang kita. Bukan kerana kucing, kerana tahi je. Tetapi kucing yang sama, dia berlari-berlari terjatuh ke dalam air baldi, air yang sedikit. Kerana dia pun melompat keluar. Najis di punggung tadi tu dimaafkan, tidak menajiskan air baldi. Ini cerita berapa kali dah ni?
Mana apa ni? Dia ha. Dia apa ni? Sebalik. Ada ni. Kesan najis pada punggung orang istinja dengan batu, maaf pada sembahyang, tidak maaf pada air sedikit. Orang istinja dengan batu masuk dalam bathtub, air tak sampai di kepala, air jadi najis. Sebab di punggung dia ada najis. Najis di punggung binatang, kucing. Dia naik atas riba orang sembahyang, batal orang sembahyang tu, tidak dimaafkan. Tapi kucing yang ada tahi di punggung tadi terjatuh ke dalam air sedikit, air satu berdi. Air satu berdi itu tak jadi najis. Najis di punggung kucing dimaafkan pada air yang sedikit. Ha, ini bicara pekok. Lepas tu air berdi itu kita tergamuk nak pakai ke tidak atau hal lain, tapi dimaafkan. Ada ni. Ha, jadi hak najis ada kesan pada di punggung orang istinja dengan batu, dimaafkan pada sembahyang. Kemudian orang yang istinja dengan batu ni tiba-tiba dia apa ni? Dia peha dia contohnya. Peha dia ke dia letak atas pakaian orang sembahyang duduk sebelah dia. Jadi orang sembahyang duduk sebelah dia tu, jadi kain sembahyang dia tu jadi macam terlebih sedikit. Maka orang istinja dengan batu ni, peha dia tindih baju sembahyang orang sebelah. Ada ni? Sekarang dia istinja dengan batu, kesan najis di punggung dia tu dimaafkan pada sembahyang. Tetapi tetap di tubuh dia ada kesan najis. Tiba-tiba masih diduduk tasyahud contohnya, peha dia, punggung dia duduk atas kain orang sebelah, kain sembahyang orang sebelah. Bererti kain sembahyang orang sebelah ada najis yang tindih, yang duduk di atas kain orang sebelah. Maka batal sembahyang orang sebelah atas satu pandangan. Sebab apa? Sebab dia sudah menanggung najis. Dia sudah menanggung najis. Najis di mana? Kesan yang ada di punggung dia. Di punggung orang istinja dengan batu ada kesan najis. Tiba-tiba dia duduk atas kain orang sebelah. Berarti kain orang sebelah menanggung najis, maka batal di sebelah. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan, najis di punggung istinja dengan batu ni dimaafkan pada sembahyang dia sendiri. Sembahyang orang lain lagilah dimaafkan, tak ada kena-mengena. Dok sekarang ni di istinja dengan batu, dia sendiri pun maaf dah kesan najis. Eh, takkanlah kesan najis tu membatalkan orang sebelah dia, tak ada kena-mengena. Itu satu pandangan. Dia duduk pandangan situ. Sekarang kesan najis istinja dengan batu memang dimaafkan untuk orang yang istinja tu. Tiba-tiba orang istinja dengan batu ni, punggung dia, peha dia, lutut dia lah, punggung ke lutut ke, dia tindih kain orang sebelah. Berarti pakaian sembahyang orang sebelah menanggung najis. Menanggung najis. Satu pandangan batal sembahyang orang sebelah. Satu pandangan tak batal. Kalau tuan yang istinja dengan batu tu pun dimaafkan, takkanlah orang sebelah yang tak ada kena-mengena jadi batal sembahyang dia. Itu satu pandangan. Ada dua pandangan di situ. Dia sama beginilah. Kanak-kanak yang belum berkhitan, kanak-kanak lelaki yang belum berkhitan, samalah persoalan dia. Jadi dalam kulit kulub dia tu, kulfah dia tu, kulit kulub lah dia panggil. Dia panggil kulub tak? Dia panggil apa? Kulub tu kulub lah. Kulit tu panggil apa? Bukan kulit kulub. Gitu. Dia panggil kulfah. Ha? Kulfah kalau dia panggil kulub. Kan dia apa? Tak belum berkhitan. Jadi bila dia belum berkhitan, kemudian kulit dia tidak boleh dibuka untuk dibasuh, maka budak ni menanggung najis. Budak ni ada najis. Ada ni. Sebab kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, berkhitan laki-laki wajib. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, berkhitan laki-laki sunat.
Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, najis air kencing dalam kulit itu walaupun dipanggil dalam, hukumnya zahir. Sebab kulit itu sepatutnya dia dikhitankan. Khitan bila? Umur 7 hari khitan lah. Orang Melayu kita tak buat. Jarang-jarang khitan pada masa budak-budak. Adapun mazhab Maliki Hanafi, oleh kerana berkhitan tu tak wajib, maka najis di dalam kulit itu dipanggil najis batin. Sama dengan najis dah perut. Ni dah perut ada najis ni. Najis batin. Tak apalah. Tapi mazhab Syafi'i, kulit tu tak ada. Kulit tu kena potong. Kulit tu sepatutnya tak ada. Kulit tu sepatutnya dipotong daripada budak lagi. Jadi walaupun air kencing tu di dalam kulit, dalam dipanggil batin, tapi hukum zahir. Sebab kulit tu sepatutnya tak ada. Itu mazhab Syafi'i.